Dan hello guys, balik lagi bersama dengan saya Izo. Dan jadi pada video kali ini saya bakal bagikan ke kalian kode rhythm. Dan gue sebenarnya udah record, cuma belum record coy. Ini gue udah record, cuma belum ke record coy. Jadi hadiah kode rhythmnya itu adalah ini, dua ini ya coy, sama dua porunga coy. Lumayan coy tiketnya ya. Dan itu kodenya adalah ini guys. Gue lupa anjir. Dan kodenya adalah ini. Terserah kalian mau disalin atau mau diapa coy. Oke, kodenya kayak gini. Dan ini bakal kadaluarsa di hari Senin. Jadi pastikan kalian untuk mengkode rhythmkan sekarang coy, atau mungkin besok terakhir kak, terakhir minggu ya. Karena kalau Senin itu udah kadaluarsa. Jadi ini dia adalah kodenya coy. Dan itu dia tadi hadiahnya tuh ini coy. Nah ini kita dapat apa? Nice, oke, lumayan dapat ungu. Oke, nice, dapat ini coy. Ini paling bagus dapat ini ya. Kalau dapat kuning tuh koin kuning, ya dapat ini coy. Lumayan ampas sih. Gue betul ngincernya ini coy, SR coin. Yang bagus di sini tuh adalah diamond, SR coin. Lalu ini bagus orange. Ini yang paling bagus ini king ticket. Ini dua master key juga bagus ya cuy. Dan itu dia coy. Lalu kita bakal ke event ini, ada apa nih? Kok ada merah-merah? Tapi biasanya nggak ada sih. Jadi ya udah, itu tadi kodenya kayak gitu aja coy. Dan di sini kalau kalian mau lihat perkembangan hero gua, di sini gua bakal tunjukin ke kalian. Hero gua itu adalah ini coy. Ya, ini gua udah Gohan bulan 5, lalu udah Black Goku bulan 5, Vegito masih bintang 3. Dan besok Senin kalau misalnya ada Vegito, gua bakal kejar Vegito biar bisa ke Vegito bintang 4. Dan kalau misalnya Hoki dapat Vegito 2, gua bisa Vegito bintang 5 dan langsung upgrade Vegito ke bulan 5 coy. Dan di sini Android F17 full power ini bagus banget buat nahan meta burst ya. Yang pokoknya sekarang kan banyak hero burst yang sekali jedar langsung mati gitu juga ada coy. Jadi kita pakai full 17 full power meskipun hero-nya itu termasuk mahal coy. Karena di sini gua nyarinya itu di sini untuk SR Chang X Chang ya. Untuk Android 17 full power. Dan untuk Vegito gua cari dikunci dan udah coy. Fokus Vegito ya, karena Vegito ini adalah bagus banget menurutku. Dan yang bagus, dan kalau di sini yang bagus menurutku di sini ada Hit, Broly bagus. Tapi Broly kurang. SSG bagus, Virus bagus, Campa bagus, Jiren bagus coy. SSG Vegeta bagus ya. Dan oke, di sini gua bakal coba main arena di sini. Oh, tapi kan di sini ada 50 ya. Aduh, kita bayar aja beli satu chance, enggak apa-apa coy buat konten. Dan di sini gua bakal mau 50 besar ini, semoga bisa. Dan di sini partnernya gua mau pakai ini Baba, karena Baba ini langsung keluar dan ngurangin attack speed musuh ya coy. Jadi kita langsung ya. Dan musuh ada, wah, hero-nya ada Gogeta coy. Gogeta sama Vegito coy. Gabungan Goku sama Vegeta ya. Oke, nice tuh Baba keluar langsung attack speed-nya, jadi lebih banteran gua coy. Jadi langsung aja kita, wah, musuh tapi ultinya duluan ya. Oke, kita ulti, Vegito ulti, nice. Goku Black ulti. Dan di sini Android F17 masih bintang 3 jadinya mati. Tapi Vegito masih bintang 3 nggak mati karena dia ini adalah tank ya coy. Jadinya nggak mati dan dia bisa regen HP terus. Jadi gua bakal menang coy. Dan gua 44 besar di sini. Sangat GG gaming coy. Kita lihat ke data, disini paling gede namanya Vegito. Emang Vegito ini bagus banget coy. Oke, dan sini gua udah ranking 44. Ini sebenarnya bisa mau ku naikin, cuma gua udah aja coy. Oke, jadi di sini gua juga mau main yang namanya adalah petualangan. Di sini di normal coy. Di normal ini gua udah naik level 44, jadi gua bisa lanjutin attack-nya. Dan sini musuhnya kayaknya gampang. Dan langsung mati ya, soalnya hero gue terlalu OP coy buat para krojok kayak gini coy. Oke. Okay. Oh, Goku Black ulti coy. Dari sini gue baru nyadar Goku Black ini ternyata keras kayak tank dia ini ya. Gila emang. Vegito juga keras. Jadi zaman sekarang sih emang perlu hero yang udah keras dan damage sakit coy. Kayak si Vegito sama si Black Goku ya. Sama si Virus juga bagus. Dia ini bisa mengabaikan shield. Campa juga bagus dia. 11-12. Cuma kalau apa ya, Campa itu bisa ngurangin energi dan lain-lain coy. Pokoknya banyak efek-efek yang buat ngeselin coy si Campa. Dan gue lupa tadi, pokoknya tadi gue baca Virus dan Campa, dua-duanya ini bagus menurutku. Virus itu bisa counter Vegito karena Vegito ini ada bisa memantulkan dan menyerap shield gitu coy. Tapi Virus ini kelemahannya dia tuh kayak gampang mati dan tinggal di stun aja sebenarnya bisa coy. Tapi katanya sih pakai aduh, energinya habis coy. Katanya buat counter si Virus bisa pakai hero stun coy, kata si Anu ya. Oke, okay, jadi di sini gua udah habis. Dan di trial harian gua ada apa coy?
Di snack gue coy, snack gue ini gue masih 70, masih belum 100, karena nantilah mungkin ya, nanti gue peran-peran aja coy, gak usah cepet-cepet, santuy aja coy, karena gue juga lagi kumpulin 30.000 diamond. Mungkin 30.000 diamondnya gue sih bakal di VIP 5, karena di VIP 5 kalau gak salah kita tuh bisa beli diamond dengan diamond coy gitu ya. Oke, jadi setelah itu gue setelah dapat 30.000 nextnya, SR coinnya bakal gue tuker ke Android F17 full power biar bisa bulan 5 coy. Itu dia, mantep banget coy. Dan oke, ini gue udah menang dan masih S banget coy. Dan di sini gue bakal ngelawan si Anu, karena si Anu ini dari kemarin emang Anu coy. Dan ini ada Zelius, udah level, udah punya Broly, pusat Zamasu dan lain-lain coy. Teman ada Gohan, ada Black Goku, dan si Anu ini ada Beerus dan Karin ya. Dan sini gue pakai Baba aja karena lebih cepat keluarnya. Sebenarnya kalian pakai si Mister Satan itu juga lumayan bagus karena dia ningkatin damage ya coy. Wah, dia juga pakai Baba coy. Yaudah, sama-sama ningkatin itu ya. Ini cot, oke, nice, kena stun dia, langsung gue Gohan. Jadi dia kena stun tuh, pusingnya langsung gue dispo, cot, oke, nice. Magic damage-nya kurang, dende keluar, oke, ngasih shield. Dan Black Goku masih bisa ulti atau mati coy. Oke nih, kami ulti si Anu, dan kayaknya bakal mati dan gua kalah coy. Oke, dar, pam. Oke coy, dan sini gua kalah dan Vegito gua masih bisa bertahan kah? Oke, gua ulti, pam. Oke, masih bisa. Ah, udah kalah coy. Dan sini ya, dia pakai si itu coy. Oke, dan kita kalah coy. Tuh, dan sini virusnya emang sakit banget tuh, soalnya virus ini adalah counter hero shield dan mengabaikan shield coy. Oke, coba kita bakal lawan lagi coy. Dan ini biasanya gua, jadi kita bakal coba lagi untuk melawan dia ini virusnya coy, yang menurut gua ngeselin ya. Anjir. Yang gua lebih bagus sampai karena gua enggak ada brawl ya. Oke. Kita kasih tendenya keluar. Waduh, dan kami ulti, nice, kasih paham dia, jadi dia nggak bisa regen energi sama nggak bisa nambah HP. Dan di sini gua menang coy karena kami gua ulti ya. Oke, dan di sini dispo gua langsung ulti, dan di sini di percobaan kedua gua menang dan menang telak ya. Hero gua cuma mati satu ya guys. Dan di sini Vegito gua menang coy, dan virusnya itu ya gitu ya, pokoknya virusnya nggak harus disetun coy. Dan rencana ini yang bakal gua tuker sih si dispo ya. Dispo gua masih bingung mau buat tuker apa, tapi kayaknya bakal hero-hero yang gampang. Kalau misalnya gua ambil SSG Vegeta itu pasti bakal susah nge-upnya, karena gua tuh fokus hero-hero mahal itu kayak si Black Goku. Black Goku sebenarnya gampang carinya, sehari gua bisa dapat 10 shard. Hero mahal gua Vegito sama ini coy, Android 17 full power. Jadi di menurut gua harus cari hero yang murah dan worth it. Mungkin gua bakal up si Gohan atau mungkin SSG Goku yang biasa. Oke, dan mungkin segitu aja video dari saya, tergantung si coy yang bintang 4 atau bintang 5 siapa duluan. Dan oke guys, ya.